So, untuk yang seterusnya, kita akan teruskan dengan hujah induktif. So, hujah induktif kamu hanya ada satu bentuk sahaja. Okay, so standard pembelajarannya adalah menentukan dan menjustifikasikan kekuatan satu hujah induktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang diberi itu kuat. Kuat dan meyakinkan. Okay, so hujah didaktif tadi dia ada sah dan munasabah. Okay, so hujah untuk induktif dia akan ada kuat kuat dan meyakinkan. Nah, itulah maksud dia. Okay, so hujah induktif kamu boleh tengok dekat sini dia ada bagi satu gambar rajah pokok. Okay, so ada gambar rajah dekat sini. Kamu boleh rujuk sendiri di muka surat 82. Suatu hujah induktif itu sekiranya kesimpulan dia benar, bermaksud hujah induktif kamu itu kuat. Okay, so kuat. Sekiranya hujah induktif kamu tu kesimpulannya palsu, bermaksud hujah induktif kamu itu adalah lemah. Okay, so apabila dia lemah, dia memang tidak meyakinkan lah. Okay, so kalau ianya adalah hujah induktif yang kuat, seharusnya kita nak tengok pula sama ada semua premisnya benar. Kalau semua premisnya benar, dia akan jadi hujah induktif yang kuat dan meyakinkan. Sekiranya premis ada yang palsu, ianya dikenali sebagai hujah induktif yang kuat tetapi tidak meyakinkan. Okay. So macam mana kita nak tengok premis? Kamu dah tengok tadi bentuk premis di dalam hujah didaktif. Okay, so kita nak tengok hujah induktif pula. Okay, so cikgu lebih suka untuk tengok kepada contoh. So contoh kamu berada di muka surat 83, contoh yang ke-22. Bentukkan satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut. Okay, so berbanding dengan hujah didaktif, kamu punya contoh ni agak lain. Tertakluk kepada premis 1, tertakluk kepada premis 2, tertakluk kepada kesimpulan. Okay, dia ada 3 bentuk yang tersendiri. Okay, sebaliknya untuk hujah induktif ni dia akan bermain dengan pola. Okay, so kamu akan bermain dengan nilai pola. So kalau ikutkan, diberi kepada kamu pola nombor, dia suruh kamu bentukkan satu kesimpulan induktif yang kuat. Okay, so sebenarnya ini pola dia. Okay, so kalau ikutkan bawah ni pun pola dia. So 3 titik ini melambangkan dan seterusnya. Okay, so apa yang kamu kena buat? Kalau ikutkan yang di hadapan ni sebenarnya jawapan. Okay, yang di hadapan 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ini sebenarnya jawapan. So macam mana jawapan kamu terhasil daripada nilai di belakang? Okay, so jawapan kamu 1/2 macam mana terhasil? Dia datang daripada 2 kuasa -1. So itu maksud cikgu. So yang depan ini kita kenal sebagai jawapan. Kenapa cikgu suruh kamu kenal sebagai jawapan? Kenal mana satu jawapan? Sebab jawapan itu kita tidak guna. Okay, kita tidak akan menggunapakai jawapan untuk membina kesimpulan induktif. So apa yang kita kena tengok? Dia punya hasil yang menghasilkan jawapan. Okay, so 1/1 ini tadi dia datang daripada 1 kuasa -1. So 1 kuasa -1 itu yang kita nak tengok. Okay, bukan jawapan 1/1 yang kita nak tengok. So dia macam tu. So jawapan kita akan singkirkan terlebih awal. So kita akan tengok yang di belakangnya lah. Okay, so yang belakang ini kita akan tengok dia punya pola. Bentuk dia macam mana. So mula-mula kamu ada 1 kuasa -1, kemudian kamu ada 2 kuasa -1, kemudian kamu ada 3 kuasa -1, kemudian akhir sekali kamu ada 4 kuasa -1. So kalau ada lagi di bawah 5 kuasa -1. So pola kamu ni dalam turutan nombor yang menaik. Okay, mengikut turutan nombor. So yang kekal, yang sama untuk setiap baris adalah kuasa -1. Sebab ini kuasa -1, ini pun sama, ini pun sama, ini pun sama. Sebaliknya kuasa
Kuasa ni memang sama. Sebaliknya nombor kamu di depan, nombor asas 1, 2, 3 dan 4 itu adalah pola nombor turutan menaik. So apabila pola nombor turutan kamu ini menaik, kita akan gantikan dengan huruf. Kebiasaannya kita akan pakai N lah. Okay. So kalau kamu tengok 1, 2, 3 dan 4 ini berturutan. Okay. So kita gantikan dengan N. Apa-apa nilai, apa-apa huruf pun sebenarnya cikgu rasa tak ada masalah. Sebelum ini tidak pernah dititik beratkan N. Okay, dia apa-apa huruf pun boleh. Sekiranya kamu nak pakai N, seharusnya selepas kamu buat, kena guna N lagi sekali lah. Okay, menyatakan apakah nilai N. So, kali ini tak apa. Contoh kamu semua menggunakan huruf N. So, kita guna pakai N terlebih dahulu. So, 1, 2, 3 dan 4. So, kita tulislah sebagai N kerana itu adalah nombor yang berturutan. So, kuasa negatif sama kamu sama ataupun pemalar nilainya. Malar nilai yang tidak berubah untuk setiap baris. So, kita akan kekalkan. Sebab itulah dia jadi N berkuasa negatif 1. Okay, di mana N kamu adalah bersamaan dengan nilai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. So inilah kamu punya kesimpulan induktif. Okay, so inilah kesimpulan induktif kamu. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham eh. Untuk kesimpulan induktif, kita akan tengok nombor yang berturutan, kita akan gantikan dengan N. Okay, so ini untuk A, so kita nak tengok B. Kamu ada pola nombor 0.5, 0.25, 0.125 dan juga 0.0625 dan seterusnya. Okey, so di sini lagi sekali di depan ini sebenarnya adalah jawapan. So jawapan kamu ini adalah hasil daripada di belakang ini. So jawapan kita akan buang ataupun kita akan singkirkan terlebih awal. Okay, so kita nak guna pakai yang di belakangnya lah. Okay, so yang di belakang kalau kamu tengok, yang pertama ini 0.5 kuasa 1. Seterusnya 0.5 kuasa 2. Seterusnya 0.5 kuasa 3. Dan yang terakhir 0.5 kuasa 4. Dan sekiranya masih ada 0.5 kuasa 5 dan seterusnya lah. Okay. So, kalau kamu tengok setiap baris kamu, nilai 0.5 itu sama. Okay, so kita akan kekalkan. Okay, lebih elok kita kurungkan dia lah sebab mengikut kepada bentuk yang asal dia. Kurungan 0.5, nilai malar, nilai yang sama untuk setiap baris, kita kekalkan sebagai nilai. Kemudian berkuasa, okay. Berkuasa kamu ni 1, 2, 3 dan 4. So bermaksud kamu punya nilai kuasa kamu itu adalah berubah mengikut turutan. So kita akan wakilkan dengan huruf N. Okay. So dia berturutan mengikut urutan nombor 1, 2, 3, 4. So kita simbolkan kepada N, di mana N kamu bersamaan 1, 2, 3 dan 4. So inilah dan seterusnya lah. So inilah yang cikgu cakap. Sekiranya kamu guna N, seharusnya kamu nyatakan N jugalah. Okay, so janganlah kamu dekat sini kamu tulis N, dekat sini kamu tulis M. So salah lah dekat situ. Sebab sebelum ini untuk silibus KBSM dia berada di dalam kertas 2, markahnya 2 markah dekat sini. Okay, satu markah, sekiranya kamu dapat buat satu kesimpulan induktif, rumus dia dekat sini. So satu lagi markah apabila kamu nyatakan huruf itu, kamu nyatakan pemboleh ubah dia. So apakah nilai pemboleh ubah kamu bermula dengan 1, 2, 3, 4. So inilah 2 markah. Okay, so A dan B selesai, kita boleh tengok C. Okay, supaya kamu tengok banyak sikit contoh supaya kamu boleh nampak sebenarnya. So pola kamu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. So di depan ini adalah jawapan. So kita tidak akan guna pakai. So yang belakang ini nilai kamu malar 2, 2, 2, 2. Okay, so yang seterusnya tambah
satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu. Nilai yang malar kita kekalkan. Sebaliknya di dalam kurungan kamu ini adalah nombor yang berturutan. Okey, ha, nombor yang berturutan. Asalnya kosong. Satu, dua, tiga. Ha, so, kalau ikutkan, sebab itulah kamu ada 2N. Okay, ha, so kalau ikutkan jawapan dalam buku teks kamu, dia guna 2N tanpa kurungan. Nak letak kurungan pun boleh. Sebab kenapa dia tak letak kurungan? Mungkin kurungan ni sebenarnya bermaksud darab. Okay, so kalau cikgu, mungkin cikgu akan letakkan kurungan supaya nampak sama terus dengan bentuk pola yang asal. So, 2N. Kenapa N? Sebab nilai kamu berturutan. Dimulakan N kamu bermula dengan kosong. 1, 2, 3 dan seterusnya. So, tambah 1 sebab nilai dia sama untuk setiap baris. Okay, dan D pun sama juga. Yang depan ini adalah jawapan. Kita tidak akan pakai. Sebaliknya, nilai yang sama kita akan kekalkan untuk setiap baris. Okay, so kita hanya memantau, kita hanya monitor nilai yang berubah sahaja sebab nilai yang berubah itu kita akan wakilkan dengan huruf N. So kalau kamu tengok dekat sini, nilai yang berubah adalah nilai N yang di dalam kurungan. So nilai N kamu akan menjadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Okay, ha, so cukup mudah untuk hujah induktif, hanya ada satu bentuk. So bentuk kamu dalam bentuk pola macam ni. So kita hanya memantau nilai yang berturutan, yang berubah secara berturutan setiap baris. Kita akan gantikan dengan huruf N dan kita akan declare, kita akan nyatakan N kamu itu apa, starting number dia, permulaan nombor dia apa. Okay, ha, so itu sahaja untuk hujah induktif. Okay, hanya ada satu bentuk sahaja. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.